Bawa sedikit konsep, mungkin saya tak cakap soal JM UKM aspirasi lah, dan mungkin tidak sesuai pada umur saya, tapi saya nak bercakap soal bagaimana kita melihat politik itu, dan kita boleh membuat satu pilihan yang tepat supaya kita tak tersilap dalam memilih pemimpin. Di UKM tak apalah, kita silap pilih setahun saja kita punya hukuman, tahun depan kita boleh pilih lagi, tapi kalau di luar 5 tahun daripada umur kita itu, kita telah memilih pemimpin yang salah. Jadi kita kena faham dua konsep pada saya bila kita cakap soal literasi politik. Yang pertamanya, ada dua yang sepatutnya sama besar, sama padan, sama lengkap melengkapi, iaitu literasi politik dan ideologi politik, saling lengkap melengkapi. Orang yang berpolitik ni ada dua jenis. Satu, orang yang menjalankan aktiviti politik. Seorang lagi adalah kita ni sebagai pengundi politik. Kita bukan pemimpin politik yang menggerakkan politik itu, tapi kita memenuhi keperluan-keperluan untuk berpolitik dengan melalui cara-cara pemilihan dan sebagainya. Literasi politik dan ideologi politik, ataupun dalam bahasa mahasiswa ni ada LISMA itu. Kita tak cakap tentang ideologi, kita cakap tentang idealisme. Kalau idealisme itu lebih besar bulatannya daripada literasi politik, itu bahaya. Kita sudah hilang panduan. Kita katakan untuk memenangi idealisme ini, untuk memperjuangkan idealisme ini, ataupun dalam bahasa yang lebih besar, memperjuangkan ideologi yang kita percaya itu betul, maka kita lupakan atau kecilkan literasi politik. Itu bahaya. Kalau literasi politik itu membesar, sama besar dia dengan idealisme itu, maka pimpinan itu adalah pimpinan yang hebat. Tapi kita tahu di Malaysia, literasi politik bukanlah satu perjuangan yang sangat mudah, sukar. Kita tengok di luar sana, kita sudah kenal dan lihat beberapa tokoh politik negara kecundang kerana mereka cuba membawa literasi politik ataupun politik baru. Kita dengar nama Saifuddin Abdullah, kecundang kerana dia cuba membawa politik baru. Kita kenal itu dalam UMNO, kita kenal dalam PAS Nasaruddin Maisa, kecundang kerana dia cuba membawa politik baru yang memahami dan meraihkan perbezaan pandangan. Kita kenal dengan Li Lam Tai, Tan Sri Li Lam Tai dalam DAP, juga kecundang kerana cuba membawa politik bersama untuk membawa kebajikan pada rakyat. Kita juga kenal dengan Chandra Mustafa, profesor dalam PKR, yang juga kecundang kerana membawa politik baru ataupun politik literasi yang tinggi. Tidak mudah. Perjuangan untuk membawa politik ataupun literasi politik ini tidak mudah. Dan kita sudah lihat dalam sejarah ramai yang kecundang. Dan orang yang kecundang ini bukan alang-alang kepalang orangnya. Semuanya kebanyakan naib presiden. Nasaruddin, Ustaz Nasaruddin naib presiden. Chandra Mustafa, timbalan presiden. Saifuddin Abdullah, majlis tertinggi dan timbalan menteri pendidikan. Li Lam Tai, satu masa dulu adalah majlis tertinggi di AP. Kagak. Sebab itu perjuangan untuk menjayakan literasi politik ini bukanlah sesuatu yang semudah yang kita sebut pada hari ini. Dia memerlukan satu kecekalan, dan sifat itu tidak lain dan tidak bukan hanya boleh datang daripada orang muda, daripada jiwa-jiwa muda yang ingin melihat bangsa yang akan datang 10, 15 tahun, 20 tahun akan datang itu mewarisi satu bentuk politik yang lebih murni sifatnya. Sebab tu saya bimbang, kalau tanya saya tadi diminta perhatian bagaimana dengan politik kampus, saya katakan politik kampus itu baik dan mesti dilakukan. Tetapi mewarnai politik kampus itu dengan cara-cara yang diambil dari luar dan membenarkan, apabila mahasiswa membenarkan penswastaan pemikiran dia untuk dibeli ataupun dikuasai oleh pihak luar, anda sedang melalui satu zaman yang tidak baik. Jadi saya rasa jelas pada saya, literasi politik adalah sesuatu usaha yang sangat sukar dan tidak lain dan tidak bukan
Kita juga sudah lihat pemimpin-pemimpin besar Malaysia kebangsaan, di peringkat kebangsaan pun ramai yang kejundak. Dan satu-satunya harapan masyarakat untuk melihat politik, literasi politik yang benar-benar bersih, yang bagus ini, satu-satunya harapan terakhir adalah pada mahasiswa. Dan jika mahasiswa membenarkan ada pihak lain yang merosakkan pemikiran itu, maka tidak ada lagi harapan pada kita untuk melihat generasi yang akan datang itu mempunyai literasi politik yang tinggi. Jadi saya rasa itu perkara yang paling pokok. Dan ditanya saya adakah pendidikan politik itu perlu dalam sistem pendidikan, saya rasa tidak perlu sampai kita ada satu lagi subjek yang terpaksa belajar tentang ilmu politik. Pada saya ilmu politik itu dia hidup dalam masyarakat. Dan bukan semua orang minat dengan politik. Kan, ada orang kalau dengan politik dia tak lalu makan. Dia tak, it's not dia punya ni kan. Tapi mau tak mau kita kena faham dan kita tahu bahawa memilih pemimpin itu baik dari segi Islam, dari segi agama ni, apa dari segi kenegaraannya, itu adalah perkara yang perlu dilakukan. Okey, jadi saya rasa kalau tanya saya perlu ada satu modul, saya rasa tak perlu. Tapi mahasiswa sendiri kena memulakan pemikiran-pemikiran baru yang seperti hari inilah kita buat dan perlu diperbanyakkan. Bukan soal bilangan, soal siapa, tapi soal komitmen, usaha. Ingat untuk menunjukkan bahawa kami mahasiswa ingin memulakan satu pemikiran yang baru dalam kita berpolitik, supaya politik yang kita bawa itu bukan untuk tujuan kepentingan sesiapa, tapi kepentingan negara kita dan lebih-lebih lagi bangsa anak cucu kita yang akan datang. Mengapa saya rasa politik ini, political literacy ini penting? Kita kena faham ini ya. Political literacy itu adalah satu bimbingan antara emosi dan rasional. Yang membimbing kita itu adalah pendidikan atau literasi politik itu. Sejauh mana kita celak politik itu akan membawa kita daripada emosi kepada rasional. Ahli politik suka kepada emosi. Ahli politik tidak suka kepada rasional. Sebab rasional itu menyebabkan mereka terpaksa bersoal jawab banyak, membuat banyak kajian, banyak melakukan fakta-fakta. Tetapi yang bercakap soal emosi itu mudah. Di depan ni, kalau siapa pandai berpidato, cakap. Emosi membuat, akhirnya kita rasa benci pada orang lain, akhirnya kita sokong. Tapi adakah sokongan kita itu kemudiannya membawa kebaikan kepada kehidupan kita? Ataupun kualiti hidup kita meningkat? Itu soalan yang lebih penting. Sebab itu, political literacy ini adalah satu kaedah untuk membimbing kita daripada keluar daripada emosi kepada rationality. Mengapa? Sebab emosi itu membina persepsi. Kita rasa marah, benci, suka, itu persepsi kita berasaskan kepada emosi yang kita pegang. Rationality itu berasaskan kepada fakta, hujah, perkara yang boleh dibuktikan, tunjukkan pada kami, tadi disebut tadi. Kalaulah satu-satu kumpulan pelajar di UKM ini menang, tunjukkan pada kami apa bukti yang telah anda lakukan untuk menunjukkan bahawa undi yang saya bagi itu adalah undi yang baik, yang telah memberikan kebaikan kepada saya. Apakah agama saya jadi lebih baik di bawah kepimpinan ini? Adakah sasiah dan moral pelajar-pelajar UKM jadi lebih baik di bawah kepimpinan ini? Buktikan. Kena dibuktikan. Sebab emosi membina persepsi, persepsi yang keterlaluan akan membina ketaksuban. Bila kita sudah benci yang berlebihan, dia jadi taksub. Kita sudah tidak boleh lagi mendengar perkara-perkara lain selain apa yang kita nak dengar. Ketaksuban inilah yang sebenarnya melemahkan demokrasi. Sebab ada pilihan raya, tak ada pilihan raya, kita tetap akan pilih apa yang kita nak itu secara taksub. Bukan disebabkan oleh rasionaliti, tapi disebabkan oleh emosi. Kalau kita rasional, berasaskan fakta, kita argue, tanya berapa banyak duit pakai, berapa, tanya, itu hak kita, saya setuju. Sebagai rakyat kita kena bertanya, itu hak kita sebagai seorang rakyat. Berapa guna duit ini, apa yang telah digunakan untuk peruntukan, mesti bertanya. Rakyat yang rasional, rakyat yang tinggi political literacy ini akan bertanya. Dan berasaskan pertanyaan hujah itulah yang menuntut kita menjadi lebih matang tentang politik. So kita tidak memilih orang atau pemimpin itu berasaskan kepada emosi saja, tapi berasaskan fakta-fakta, hujah-hujah, bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kita bahawa dia telah melakukan sesuatu sepanjang dia menjadi seorang ahli politik.
yang kita pangkal dia. Bukan sebab dia daripada mana-mana kumpulan yang kita rasa. Kalau dia bagus, bagus. Kalau dia tak bagus, kalau kita pangkal juga, itu akan merosakkan masa depan kita. Dan apabila politik matang, politik itu dipenuhi dengan hujah, ilmu, penuh dengan perdebatan-perdebatan yang baik, maka dia akan mengukuhkan demokrasi. Itu dari segi strukturnya, bagaimana kita cuba untuk menjadikan LP ini, literasi politik ini, menjadikan mahasiswa kita lebih matang melalui proses-proses pembelajaran, bukan dalam kelas, pembelajaran harian, macam kumpulan ini, pemerhatian semasa pilihan raya kampus dan sebagainya. Melalui proses-proses itu, bertanya soalan-soalan kepada ahli-ahli politik, MPP, tanya Anis sebagai editor, tanya soalan. Maka dengan pertanyaan itu kita matang, kita boleh mempertimbangkan. Dan pertimbangan-pertimbangan yang wajar inilah yang sebenarnya kita gunakan untuk kita mengundi, bukan sebab emosi. Dan pada saat dan ketika itu, ahli politik akan tidak senang duduk. Sebab mereka harus menunjukkan pada rakyat, pada kita, kalau MPP pada warga dia, pada pelajar, bahawa lihat sini kami telah bekerja. Dan mereka tidak boleh lari dari menjawab soalan-soalan tersebut. Saya rasa itu asas yang kita nak bincang malam ini, bahawa literasi politik itu adalah sesuatu yang penting. Setiap pelajar, setiap yang mengundi untuk memilih pemimpin harus mempunyai dan memiliki ciri-ciri. Kalau tidak semua pun, sebahagian daripada ciri-ciri yang disebut sebagai seorang yang celek politik. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kepada Fran. Terima kasih kepada Encik Anu, jelasan itu tadi. Terima kasih.